Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil atau RK akan menjual sejumlah karya lukisan miliknya. Alasan dirinya jual lukisan tersebut untuk menambah pundi-pundi dana kampanye Pilgub Jakarta. Hal ini disampaikan oleh RK saat berada di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu 9 Oktober 2024. Ia menjelaskan bahwa dana dari hasil penjualan lukisan ini akan digunakan salah satunya untuk menambah pemasangan baliho. RK curhat dirinya ikut merogoh kocek sendiri untuk membiayai kampanye Pilkada Jakarta. Lebih lanjut, RK mengatakan soal sektor seni yang harus diperluas di Jakarta terutama. Menurutnya, sektor seni bisa membuat sektor ekonomi kreatif di Jakarta lebih beragam. Misalnya seperti mengadakan festival film, festival musik, festival kuliner, festival digital, festival teater, dan lainnya. Jika menyelenggarakan acara seni dengan skala besar dan internasional, kata RK, nanti kelas Jakarta menjadi kota global. Selain itu, dengan mendorong sektor seni dapat memperbanyak lapangan pekerjaan dengan konsep ekonomi kreatif.